Saya minta pandangan Menteri Hal Ehwal Agama untuk supaya doa kunut nazilah dan takbir Unta, kalau saya, yang tidak dibenarkan oleh Menteri Pendidikan. Pari Unta, boleh? Boleh seminit lagi. Pertama, boleh seminit lagi. Saya harap Menteri Hal Ehwal Agama tidak menghalang pelajar-pelajar sekolah agama daripada melakukan takbir dan juga doa kunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak betul ni, tak betul. Dia ketika menteri. Sabarlah menteri, waktu gulung boleh jawablah, pun tak reti peraturan ke. Waktu jawab nanti boleh jawab. Teruskan, saya tak tanya menteri komunikasi, saya tanya menteri ke menteri hal ehwal yang jaga agama. Ini seorang menteri yang tak reti peraturan. Mengapa tidak dibenarkan sedangkan ia sunnah Nabi yang diajar oleh Rasulullah ketika umat Islam ditimpa musibah? Saya mohon penjelasan pada Bunta. Seperti serangan penyakit pada Bunta dan juga musibah umat Islam dibunuh. Bangi, ini bukan judul langit. Bangi. Mohon penjelasan sikit. Saya tak bagi. Tak bagi? Saya tak bagi. Tak pernah bagi sebelum ni? Tak pernah. Saya tak bagi. Peraturan, speaker. Urusi peraturan. Mengelirukan. Tak payah baca lah. Mengelirukan. Mengelirukan. Kenyataan dia tu mengelirukan. Fitnah dalam dewan yang mulia ni. Tak betul tu. Pada kutbah ni. Ni peraturan. Mengelirukan. Mengelirukan dewan ni. Apa ni ustaz macam ni? Mengelirukan dewan ni. Tak betul ni. Ni mengelirukan dewan ni. Parik Muntah ni. Parik Muntah, duduk. Ulangan. Semua duduk. Aku tak suruh duduk. Semua duduk. Ulangan. Selesai. Ini Muntah. Gangguan. Habiskan. Saya nak habiskan ayat ini berkaitan dengan isu doa kunut nazilah. Kalau tak betul nanti boleh jawab waktu penggulungan, bukan sekarang. Jangan ganggu saya. Saya cuma nak beritahu doa kunut nazilah ini disunatkan untuk dibaca ketika solat fardu. Sebab kita menuntut dalam doa tersebut supaya Allah memberi pertolongan dan kemenangan kata umat Islam Palestin dan Allah membinasakan, menghancurkan Zionis Israel Anatullah yang menganiaya umat Islam setiap hari, membunuh umat Islam setiap hari. Tazli pengurusi peraturan dewan siapa yang tak benar kan? 36-12 saya tak benar kan? Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan ni bawa cerita lawak betul lah, bawa cerita tak betul ni. Adakah Pak Bunta cuba untuk mengelirukan dewan? Speaker seorang-seorang petani duduk. Semua duduk. Ha? Ulangan? Diri. Termasuk juga Perai Buntah dah habis. Ha. Baik, saya jemput. Saya nak tutup ni, tak tutup Gading. Lagi. Gading. Dah saya bagi sepenak dah tadi. Sri Gading, Musi, saya nak ikutkan kesal saya kepada ululangat dan lain-lain yang tak ikut peraturan, mengganggu orang yang bercakap. Tak ikut kalau peraturan tak, izin, tak apa, Pari Buntah, tapi bawa cerita tak betul. Fitnah, boleh, fitnah ni bahaya. Islam melarang fitnah. Islam melarang amalan fitnah yang dilakukan oleh Pari Buntah. Itu lagi bahaya. Kami tak ikut peraturan tak apa. Dah, baik. Duduk. Baik, sekarang, dengar sini. Saya rehatkan dua-dua keluar sekarang. Dua-dua keluar. Ulangan, Parik Bunta keluar sekarang. Speaker, berapa hari? Hari ini saja. Besok masuk balik. Dari sekarang, esok balik. Pergi minum kopi kat luar. Mengapa saya pula keluar yang ganggu ululangat? No, saya suruh duduk. Saya dah duduk dah. Bawa usul. Saya dah duduk. Bila ululangat bangkit balik, saya bangkit. Okey, saya duduk. Baik. Saya minta dua-dua keluar. Dua-dua keluar pergi minum kopi. Okay. Baik, Sri Gading, silakan. Perai Bunta, silakan keluar.